Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sehat walafiat semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Sampai saat ini masih sehat dan terus jaga kesehatan ya. Jangan banyak main kalau saran saya gitu ya, karena ya kita nggak tahu gitu, takutnya di tempat kita tuju tuh tahu-taunya yang tidak kita inginkan gitu. Baik, 10 TKR sama 3 jam ke depan kita akan bertemu di Mapel Fisika. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini yang hadir ada Aditya, kemudian Aditya Anugrah, Ananda Rizky, Dean, selanjutnya ada Fahmi Maulana, Krisna Mahfudin, Maulana Akbar, M. Naufal, M. Rahmat, M. Rifki, M. Rian, Oktavianus, Raska, kemudian Randy, Rizal, Rizky Gusti, M. Fahmi, dan Teguh. Ada yang belum disebutkan namanya? Sudah semua? Sudah ya? Ya, kalau memang... Ya, kalau memang sudah, kita mulai aja ya. Materi hari ini itu adalah masih sambungan dari materi minggu kemarin. KD-nya masih sama, yaitu tentang menganalisis hubungan usaha energi daya dan efisiensi, menyajikan ide atau gagasan tentang dampak keterbatasan energi bagi kehidupan dan upaya penanggulangannya dengan energi terbarukan. Nah, kita kemarin sudah bahas usaha atau kerja dan energi kinetik ya. Berarti kita sekarang ke energi mekanik dan energi potensial. Nah, ini kemarin pembahasan yang kemarin sejenak ya. Energi kinetik itu energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Di rumusnya di sini setengah MV pangkat 2, berarti di sini selain massa, kecepatanlah yang berpengaruh ya, karena di sini kan bergerak. Nah, contohnya ini kemarin. Ini contoh soalnya tentang energi kinetik kemarin itu tentang kendaraan yang tiba-tiba mengerem. Nah, bahwa di sini yang melakukan usaha itu adalah rem ya. Selanjutnya hari ini akan kita bahas adalah tentang energi potensial. Apa sih energi potensial itu? Nah, nanti kamu akan bedakan apa bedanya dengan energi kinetik. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggian tertentu dari tanah. Nah, di sini ada kata-kata ketinggian tertentu. Berarti di energi potensial itu yang berpengaruh adalah ketinggian. Kalau tadi di energi kinetik itu adalah ada kecepatan, selain massa itu ada kecepatan. Nah, kalau di energi potensial itu ada ketinggian. Contohnya, buah apel jatuh dari pohonnya ke bawah. Atau misalnya kamu misalnya ada yang bekerja di sebuah gudang apa tuh? Gudang pusat perbelanjaan ya. Dia menaikkan apa? Menaikkan barang dari ketinggian satu ke ketinggian yang kedua. Nah, itu berarti yang bekerja di situ adalah energi potensial. Nah, energi potensial itu dilambangkan dengan EP. Kalau energi kinetik itu adalah EK, energi potensial itu adalah EP. Ini merah ini kelihatan nggak tulisannya? Jelas. Jelas ya? Nah, Jelas. iya ya bentar. Casan laptop saya sebentar ya. Nah, di sini EP itu rumusnya adalah M dikali G dikali H. Massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi kalau ada ketinggian itu pasti ada gravitasi. Jadi yang membedakan antara energi kinetik dengan energi potensial, kalau energi kinetik itu adalah geraknya, ada kecepatan. Kalau energi potensial
itu ada ketinggian. Jadi kalau energi kinetik itu lurus, horizontal, kalau potensial itu vertikal gitu. Nah, jika benda bergerak dari ketinggian 1 ke ketinggian 2, nah berarti di sini ada dua nih ketinggian yang tadi saya bilang. Misalnya kamu mindahkan barang yang tadinya barang itu ada di tinggi 1 meter dari lantai, terus kamu misalnya mau taruh di ketinggian 2 meter. Nah, itu berarti ada dua ketinggian. Maka EP sama dengan M dikali G dikali H2 dikurang H1. H2 dikurang H1 ini adalah delta ketinggian atau perubahan ketinggian. Akhir, eh sorry, ya benar, akhir dikurangi awal. Selalu ya, kalau kemarin kan V min V 0. Tapi kalau ini H2 dikurang H1, sama aja gitu. Nah, massa itu satuannya kilogram. G itu adalah gravitasi, nilainya adalah 9,8 atau 10 m per s pangkat 2. Biasanya sih yang dipakai 10 m per s pangkat 2. Nah, H2 ini adalah ketinggian akhir, satuannya meter. H1 ini ketinggian awal, satuannya meter juga. Jadi kalau misalnya nanti ada satuan sentimeter, maka harus kamu konversikan ke dalam meter. Gitu ya. Nah, ini contoh dari energi potensial. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, kelihatan nggak? Ya. Rian Fauzi. M. Rian. Bentar, bentar. Oke, kita lanjut ya. Untuk soalnya. Nah, di sini ada contoh soal energi potensial. Sebuah benda bermassa 100 kg. Terus diangkut dari ketinggian 0,5 meter ke tempat yang lebih tinggi hingga mencapai 100 meter dari dasar. Hitunglah usaha yang dilakukan dalam mengangkat benda tersebut. Jadi, yang tadi saya bilang nih, misalnya ada sebuah barang atau kardus gitu ya, ditaruh di atas meja. Tinggi meja itu setengah meter, 0,5 meter kan. Mau kamu pindahkan ke tempat yang lebih tinggi, yang mencapai 100 meter nih. Nah, hitunglah usaha yang dilakukan. Usaha di sini, ingat ya, oh ini ada ketinggian. Kalau ada ketinggian, oh ini berarti usaha di sini adalah energi potensial. Nah, gitu. Apa yang diketahui dulu di sini? Massa, massanya berapa? 100 kg. 100 kilogram. Enak nih, satuannya sudah kilogram. Cobalah saya ganti sekali kali. Misalnya saya ganti ini ya, jadi 1000 cm misalnya. Gitu. Massanya 100 kg. Kemudian ketinggian pertamanya berapa H1? H1 0,5 meter. 0,5 meter. Nah, ini udah meter nih. Nah, yang kedua, ketinggian akhirnya saya ubah nih menjadi 1000 cm biar kalian bisa paham konversinya seperti apa. 1000 cm itu harus diubah ke dalam m. 1 10 meter, meter. ya. 1 meter berapa senti? 100. 100 kan kalau turun itu dikali, tapi kalau misalnya dia naik itu dibagi. Ini cm ke m itu berarti dia naik. Kalau kamu masih ingat, aduh gimana ya? Nggak bisa ngetik juga nih saya. Misalnya kayak dulu tuh ketika SD ya, KM. Terus habis itu HM. Nah, masih ingat nggak?
dam. Nah, gitu. Nah, ini nah, itu sebagai acuan untuk naik atau turunnya ya. Nah, 1000 cm diubah ke dalam meter, artinya dia dibagi dari cm ke m itu 2 tingkat, berarti 1000 dibagi 100. 1000 dibagi 100 berarti berapa? 10. Nah, gini ya. Ya. Jadi nanti ketika misalnya harus dikonversikan kayak begini gitu. Sama kayak kemarin juga sebuah mobil berbobot 2 ton. Nah, dari ton ke kilogram itu berapa harus dikonversikan juga gitu ya. Yang ditanya di sini adalah W. W di sini yang bekerja itu adalah energi potensial. Kok tahu sih Bu energi potensial? Saya bilang lihat tadi di sini ada kata-kata ketinggian 0,5 meter gitu ya. Nah, kita lanjut di sini. Apa rumus EP tadi? M kali G kali H. M dikali G dikali H. Nah, karena H-nya ada 2. Iya. Karena H-nya ada 2, maka di sini H2 H akhir dikurangi H awal. Nah, ini. Ya, berapa massanya? 100. 100 gravitasi 10. 10 gunakan yang 10. H2 nya berapa? 10 10 meter dikurangi H1 nya 0,5. 0,5. Jadi ketika kamu sudah masuk ke perhitungan, diusahakan semua satuan ini sudah dikonversikan gitu. Terus lanjut. 1000 dikali 10. Eh, sorry, 100 dikali 10. 1000. 1000. 1000. Terus 10 dikurangi 0,5. 9,5. 9,5. Oke, terus 9 1000 dikali 9,5. 9.500. Gimana caranya? Ininya aja, koma, sisa 2, 0. Hilangin komanya. Di 9,5 ada berapa angka di belakang koma memang? 1. Terus habis itu diapain? Hilangin nolnya, nolnya sama komanya, jadi nolnya sisa 2, Bu. Oh ya, jadi satu angka di belakang koma berarti istilahnya nolnya dicoret satu gitu ya. Jadi sisanya nolnya ada 2. Jadi 9.500. Apa satuannya sih energi potensial? Apa satuannya? Masih sama seperti kan usaha itu apa satuannya? Newton. Hey. Apa usaha ini satuannya? Joule. Ya, di sini berarti mana energi potensial tadi? Ini berarti joule gitu. Nah, kalau misalnya mau saya bentuk menjadi dikali 10 pangkat gitu ya. Misalnya ini kan 9.500 bisa dibuat menjadi 95 dikali 10 pangkat berapa berarti dia? Pangkat 2. 10 pangkat 2 joule. Nah, ini juga bisa. Atau misalnya kamu ubah lagi jadi 9,5 dikali 10 pangkat Pangkat berapa? 3. Pangkat 3 3. joule. Nah, ini sama aja gitu. Nanti tergantung kalau memang soalnya pilihan ganda adanya yang mana. Kalau misalnya esai stop sampai sini boleh, boleh gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang energi potensial? Tidak. Tidak. Oke. Oke, next. Ini informasi kita masih lengkap kan? Apa sudah ada yang keluar? Aditya Anugrah. Oke. Yuk, lanjut. Sekarang kita ke energi mekanik. Bentar ya. Oke, hukum kekekalan energi mekanik. Di sini ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah kardus di sini berada di
ketinggian H. H itu berarti simbolnya ya, nggak tahu berapa meternya, pokoknya H meter gitu ya. Dia akan diseluncurkan sampai ke dasar lantai. Nah, kita ada dua titik. Yang pertama adalah titik A. Itu titik A itu adalah di atas. Yang kedua adalah titik B. Titik B itu di bawah. Misalnya ini ada sebuah lantai, ini adalah sebuah tembok ya misalnya. Terus ini kemudian ada semacam perosotan gitu ya, misalnya untuk menjatuhkan barang atau kardus gitu. Titik A dan titik B. Energi mekanik itu disimbolkan dengan EM, energi mekanik A. Artinya energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di B. Nih, sama dengan energi mekanik di B. Nah, lihat gambar dulu, jangan lihat rumusnya ya. Ketika ada kardus di atas ketinggian, ya, di sini apakah ada energi kinetik yang bekerja? Ayo, rumus energi kinetik apa energi kinetik rumusnya? Rumus energi kinetik apa? Nah, kita masih tersambung nggak ini? Setengah MV kuadrat. Oke, setengah MV pangkat 2. Nah, ketika itu benda di atas, di titik A, apakah ada energi kinetik di sini yang bekerja? Ada nggak? Ada nggak di sini? Ada energi kinetik tidak yang di sini? Tidak ada. Kenapa, Bu, nggak ada? Kan dia lagi diem nih di atas. Ketika di atas itu energi kinetiknya adalah nol. Ketika di titik A ini yang ada adalah energi potensialnya. Kok energi potensialnya? Iya, karena dia memiliki sebuah ketinggian tertentu nih ini. Jadi ketika benda sebelum diluncurkan, nah dia memiliki energi potensial kalau di titik A karena dia ada ketinggian. Nah, ketika dia diseluncurkan atau dia dilepasin sampai dengan ke bawah di titik B. Di titik B juga sama nih, ada energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B. Ketika di titik B ada energi apa yang bekerja? Ada energi kinetik yang enggak di titik B? Ada energi kinetik? Ada. Energi kinetiknya emang ada karena apa? Kenapa ada energi kinetik di titik B? Tadi di titik A nggak ada. Balik lagi ke rumus, bahwa rumus energi kinetik itu di sini ada Kecepatan. kecepatan. Artinya ketika dia sudah sampai di titik B, oh dia punya ada nih tadi ketika diseluncurkan dia punya kecepatan nih di sini. Makanya ketika di titik B di bawah itu energi mekanik lah yang bekerja. Eh sorry, energi kinetik. Rumusnya setengah MV pangkat 2 ditambah energi potensialnya 0. Kenapa energi potensialnya 0? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak. Karena dia tidak punya ketinggian. Sudah tidak punya ketinggian dia di sini. Karena kan sudah sampai di dasar lantai. Gitu. Jadi makanya di sini ketika dia di titik B dia tidak ada energi potensial, dia tidak punya ketinggian. Maka ketika M kali G kali H sama dengan setengah MV pangkat 2 M di sini karena saat ada M, maka di sini M bisa kalau istilahnya itu dicoret ya, tidak berpengaruh. Nah, yang dicari itu adalah kecepatannya berapa dari rumus ini. V sama dengan akar 2GH. Ini kalau di papan tulis, saya bisa jabarin rumusnya gitu ya. V sama dengan akar 2GH. Jadi kecepatan ini itu bisa dihitung menggunakan rumus akar 2GH. Artinya gravitasi dan ketinggianlah yang berpengaruh di menghitung kecepatan ini. Kecepatan satuannya masih M per S. Gravitasi itu nilainya adalah 10 m per s pangkat 2 dan ketinggian itu adalah meter. Oke, ini contohnya.
Seorang anak bermassa 20 kg meluncur pada sebuah seluncur yang tidak licin hingga seluncur tinggi seluncur tersebut adalah 6 meter. Kecepatan akhir anak di ujung seluncur adalah 8 meter. Hitunglah besar energi gaya luarnya. Main, main seluncuran tahu kan kayak apa ya? Skateboard gitu kali ya. Kalau skateboard kan dia dari ketinggian terus kemudian dia meluncur tuh. Nah, yang dihitung gaya luar tuh maksudnya apa sih, Bu? Ya ada energi apa yang bekerja di situ? Oke, pertama yang diketahui apa yang diketahui? Masa M M, berapa masanya dua M-nya? puluh kilogram M 20 kilogram. M, sebentar, sebentar. Oke, di sini diketahui M-nya 20 Dua kg. puluh. Yuk, lanjut. Terus apa lagi? Epe. EP. Tinggi seluncur tersebut. Berarti itu apa kalau tinggi? H. Ha, 6 meter. H-nya 6 meter. Lanjut. Terus? Kecepatan akhir anak di ujung seluncur. Berarti apa? Delapan. Hah? V. V. V-nya berapa? V. 8. 8 m per S. Terus yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah apa yang ditanya? Energi mekanik. Hitunglah besar energi oleh gaya luar. Berarti di sini itu yang dihitung adalah perubahan. Perubahan itu biasanya disimbolkan dengan delta. Delta itu lambangnya segitiga nih. Delta energi. Artinya nanti ada energi apa aja yang di sini yang bergerak? Yuk. Yang pertama, energi mekanik awal. Awalnya dia di mana sih? Awalnya dia di mana? Hah? Di ketinggian 6 meter. Iya, ketinggian 6 meter. Berarti energi apa di situ yang bekerja? Potensi. Potensial. Iya, potensial betul. Energi awal itu, energi mekanik awal itu sama dengan energi potensial. Apa rumus energi potensial? M kali G kali H. M kali G kali H. Oke, terus. Berapa massanya? 20 kilogram 10 20. kali 10 Gravitasi 10 kali 10. 6 Ketinggiannya 6. 46 20 kali 10. 200 200 kali 6. 1200 1200 1200 joule. Nih, yang pertama nih, ini kok digambarin? Digambarin itu kayak gini lah ya. Ini tingginya berapa tadi? 6 meter. Ketika dia seluncur di sini, kecepatannya 8 m/s. Terus massanya ini adalah 20 kg. Terus selanjutnya, ketika dia sudah sampai di bawah, maka energi mekanik Ini akhirnya, ya, mekanik akhirnya, apa yang bekerja di situ? Energi apa? Eka kinetik. Energi kinetik. Baru dulu. Energi kinetik. Oke, rumusnya apa energi kinetik? Setengah MV pangkat 2. Setengah MV pangkat 2. Oke. Ini yang lain kemana? Setengah 7. M. Yang lain V MV pangkat 2. 42. Oke, stop. Saya mau manggil satu orang. Siapa ya? Krisna. Kris. Krisna. Krisna. Krisna ke toilet apa ini? Krisna. Ini ada Randy. Ren. Randy. Kenapa pada nggak ada ini? Randy. Oh, toilet juga mungkin.
Oke, kita masukin teman-teman yang lain. Silahkan masukkan angkanya setengah. Terus habis itu 20, masanya 20, 20, kecepatan 20 kali 8 berat 2, kali 8 8 pangkat 2. letter. 8 pangkat 2 di sini ya. 8 pangkat 2. Oke. Boleh tidak setengah dikali 20 dikerjakan duluan? Boleh. Boleh? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Oke, setengah dikali 20 berapa? 10. 10. Dikali Dikali. 64. Dikali 64. Terus. Sama dengan 640. Sama dengan berapa? 640. 600. 640 joule ya. Nah, terus berarti perubahan atau delta energinya maka akan menjadi gimana? Berapa berarti energinya? Delta energi. Perubahan. Dikurang. Iya, berarti EM awal. Kurang MM akhir. EM awal dikurang energi mekanik akhir. Karena dia seluncur. 1.200. Berarti berapa? 1.200 dikurangi 640. 640. 1.200 dikurang 640. 560. Berat, ya, betul. 560 joule. Ini ternyata. Nah, jadi ketika anak bermain seluncuran gitu ya, atau misalnya skateboard di situ, maka perubahan energinya itu adalah 560 joule gitu. Ketika dia di atas, besar nih energinya, karena dia ada ketinggian gitu ya. Dan ada karena dia ada ketinggian di sini. Terus kemudian ketika dia sudah seluncur sampai di bawah, energinya itu berkurang jadi 640 joule. Maka perubahan energinya adalah sebesar 560 joule. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, tidak. Yang lain, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ananda Rizky ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terus. Wah, Ananda Jorgi udah keluar nih. Terus kemudian, Rizky Gusti ada yang mau ditanyakan? Rizky Gusti. Rizky Gusti. Tidak ada. Oke. Lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah tentang daya. Daya itu adalah disimbolkan dengan P. Itu ya. Biasanya kalau daya itu kita dengarnya berapa daya listrik rumahnya gitu, berapa watt gitu ya. Di sini bukan di listrik daya gitu, karena daya di sini adalah besar usaha per satuan waktu gitu. Rumus daya itu adalah F dikalikan dengan V. Nah, P ini adalah daya satuannya watt. Berarti nanti walaupun dia misalnya contohnya daya dorong itu satuannya watt dong, Bu. Iya. Sama ya, Bu, kayak listrik. Ya, tapi kalau daya listrik saya belum tahu dia hitungannya seperti apa ya. Maksudnya waktu dikalikan dengan apa gitu ya. Nah, kalau untuk di sini, kalau untuk di KD ini itu daya itu rumusnya adalah F dikali V. Dengan daya itu satuannya adalah watt, gaya itu satuannya Newton, kecepatan itu adalah satuannya M per S gitu ya. Misalnya di sini ada sebuah contoh soal. Soalnya masih saya berikan yang mudah dulu. Seseorang mendorong gerobak nih dengan gaya 40 Newton.
sehingga bergerak dengan kecepatan 3 m/s. Tentukan daya dorong orang tersebut. Jadi bukan gaya ya, bukan gaya dorong, tapi daya dorong. Kayak di lagu-lagu tuh kan, ah, apa? Kayak di lagu-lagu tuh ada tuh kata-kata daya gitu ya. Nah, di sini pertama, ini soalnya masih mudah. Yang pertama yang diketahui, apa yang diketahui di situ? F, berapa F-nya? 40 Newton. 40 Newton. Lalu ada apa itu di situ? Si kecepatannya berapa? 3 meter per second. Betul, 3 meter per second. Nah, karena ini masih soal yang mudah ya, maka yang ditanyakan adalah P, berapa dayanya? Ya. Di sini apa tadi rumus P? V F kali V. Ya, betul. P sama dengan F kali P, F kali V. P sama dengan F dikalikan dengan V. Berapa F-nya? 40 dikali 3. 40 dikali 3. Berarti 120 apa? 120. Iya, satuannya apa? Ih, kamu. Watt. Iya, satuannya itu adalah 120 watt. Kok kayak listrik? Iya, seperti itu gitu ya. Karena satuannya itu sudah ditetapkan, satuannya adalah watt. Jadi P sama dengan F kali V, berarti daya dorong dia itu adalah 120 watt. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau misalnya daya itu apa ya? Ya kita identiknya dengan listrik gitu. Berapa daya daya listrik rumah kamu misalnya? Berapa daya listrik di rumah saya? Oh, 900 watt gitu. Kalau untuk daya dorong, terus kemudian itu masih masih sangat asing gitu. Ya itulah fisika gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, tidak. Tidak. Oke. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti saya berikan soal. Kamu catat habis ini. Catat di buku catatan tentang materi hari ini. Kemudian nanti saya berikan soal gitu ya. Ayo LK 3.3 dikumpulkan, masih ada masih banyak nih yang belum mengerjakan karena kalian akan ada lagi LK keempat yang setelah ini. Oke, habis ini dicatat dulu, saya berikan waktu untuk mencatat. Catat di buku tulis ya. Paham sampai sini? Paham. Nanti saya kirim di grup. Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.